baik saja keputusan panel pendengaran BWF dikeluarkan pagi tadi. Beberapa media cuba mendapatkan reaksi Zul Fadli di kediaman keluarganya di Damansara. Namun, usaha pihak media yang menunggu di luar kediaman berkenaan mendapati pintu pagar dan pintu kediaman keluarga Zul Fadli tertutup rapat. Bagaimanapun, Zul Fadli memberi respon menerusi aplikasi WhatsApp kepada wartawan RTM dan dia memohon diberi masa untuk menenangkan fikiran. Tambah Zul Fadli, dia akan mengulas mengenainya menerusi satu sidang media yang akan diadakan dalam sehari dua lagi. Bagi bekas pemain persorangan lelaki negara Rashid Siddiq, hukuman yang dikenakan ke atas Zul Fazli dan Tan Chun Siang sememangnya amat berat. Namun ia satu peringatan dan pengajaran yang perlu diberi perhatian oleh semua pemain badminton negara. Memang agak terkilan jugalah kan, dan sedih jugalah sebab mereka dapat hukuman berat macam ni. Tengok hukuman tu memang agak berat lah kan, sebab 15 sampai 20 tahun memang ikutkan memang langsung dah tak boleh main lah. Dah macam hasrat untuk nak sambung main tu dah berkubur lah kan. Ini adalah satu tiba lah, satu pengajaran yang paling bernilai lah kan saya rasa. Sebab semoga si lain-lain player yang sekarang ni kan tak ada terjebak dalam aktu perlawanan ni lah.